pada saat pemeriksaan X-ray diduga kedapatan spare part kendaraan, sehingga kita lakukan pemeriksaan. Saya tidak bisa tidak bahasa Indonesia. Suami. Pemeriksa merasa kesulitan karena penumpang tersebut tidak dapat berbahasa Inggris, apalagi berbahasa Indonesia, sehingga kita bawa ke PDTT untuk diperiksa lebih lanjut. Is the amount of that you should pay? Here in Nubia and it's in Japanese yen. Which one? 15 of it. Tidak cukup. Credit card? No credit card. 1.520.000. Okay. Mahal ya? Kenapa? Yes, 10%, 10% of import duty, 10% of value added taxes, and 5% of income tax. 15,000円って言ってんの? Huh? だけど税金が15,000円だって。 Hello? Ya. Oh, mohon maaf, tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Jadi, barangnya bisa dibayar sekarang atau barang dititipkan dulu di sini. Nanti Bapak punya waktu 30 hari untuk menyelesaikannya. Dititip aja. Nanti ditip aja boleh, nanti kita kasih receipt-nya. Bapak bisa menyelesaikannya dalam 30 hari langsung ke terminal tip. Ternyata si penumpang tersebut tidak dapat membayar kewajiban pajak tersebut. Sehingga si penumpang meminta untuk menunda pembayaran. Yang bersangkutan sekarang tidak ada dana untuk pembayaran pajaknya. Menempuh kategori option yang kedua, barang dititipkan di kita. Nanti setelah dalam waktu 30 hari yang bersangkutan bisa menyelesaikan pajaknya. Jadi barangnya kita tahan di sini. Barang tersebut disimpan di kita, dikeluarkanlah ST untuk sebagai tanda bukti bahwa barang tersebut ditegah di custom Bandara Soekarno-Hatta. Dan penumpang tersebut melanjutkan perjalanannya sementara barangnya ditegah di Bandara Soekarno-Hatta.